Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar sinetron Takdir Cinta yang kupilih. Cuma lagi bersama dengan Mimin ya. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan memberikan informasi terbaru mengenai ulasan dan juga prediksi alur cerita sinetron Takdir Cinta yang kupilih, yang pastinya akan semakin seru. Dan semakin menegangkan lagi untuk kita saksikan. Ya, di mana di episode sebelumnya kita sudah menyaksikan sendiri ketika Miss Novia yang bersiap-siap untuk pergi ke sekolah Kinder School. Ia pun menyadari bahwa perutnya semakin membesar, namun tidak ada pergerakan dari janin tersebut. Dan ya, sesuai dengan informasi atau prediksi yang cukup menyebar, jika janin ya, ini baru prediksi ya kawan-kawan, jika janin yang berada dalam kandungan Miss Novia ini tidak berkembang dengan baik. Apakah Miss Novia harus kehilangan anak pertamanya tersebut? Dikarenakan perkembangan janin yang memang tidak baik. Dan yang pastinya di sisi lain pula, Miss Novia masih berpikir positif. Saat itu Miss Novia pun berniat untuk selalu menggunakan dress ketika ia bekerja. Ia tidak menggunakan celana karena ia benar-benar kasihan dengan janin tersebut. Sedangkan di adegan lain ada Jeffrey bersama dengan Brian yang sudah bersiap-siap untuk pergi ke sekolah. Kali ini memang Jeffrey lah yang akan menemani Brian di acara sekolahnya. Dan tidak hanya itu, ada Miranti bersama dengan Kinara, di mana mereka pun nantinya akan berpasangan di sekolah untuk mengikuti lomba-lomba. Sesampainya di sekolah Kinder School, ketika Miss Novia bersama dengan Miss Rizka sedang mempersiapkan semuanya, tiba-tiba Jeffrey pun menghampiri Miss Novia. Dan saat itu membuat kita semua pun pastinya juga salting ya kawan-kawan, apalagi sedikit godaan dari Miss Rizka. Gimana saat itu memang Jeffrey juga memberikan sebuah wejangan kepada Novia untuk tidak boleh terlalu lelah. Dan yang pastinya saat itu pula Miss Rizka pun memberikannya jawaban, justru Miss Rizka lah yang meresponnya. Tidak lama kemudian ketika Jeffrey yang duduk di bagian wali murid, ada Miranti bersama dengan Kinara yang baru saja datang dan mereka pun membuat menarik perhatian, terutama dari Jeffrey yang berpikir apakah itu adalah tante atau bahkan mama dari Kinara. Ya, hingga Jeffrey pun tahu jika itu adalah mamahnya Kinara. Selisih tidak lama kemudian Uncle Nathan pun datang. Ia menyapa Miss Novia dan juga Jeffrey, hingga pada akhirnya Miranti pun tahu jika Nathan ini kenal dengan Novia serta Jeffrey, anak dari Arjuna yang dulunya telah menabrak gadis kecil bersama dengan ayah kandungnya dan Pak Samsulah yang harus menanggung resikonya. Dan tidak hanya itu, memang Miranti benar-benar waspada jika di acara tersebut ada Pak Arjuna. Nyatanya Pak Arjuna pun tidak hadir di acara tersebut karena sudah diwakili oleh Uncle Jeffrey. Di dalam lomba-lomba tersebut, ketika Miss Novia yang sedang melihat memperhatikan, dan yang pastinya saat itu Miss Novia terlihat sangat bahagia. Namun lagi-lagi Miss Novia pun tidak merasakan pergerakan janin janin. Padahal seperti biasanya Miss Novia merasakan tendangan ataupun gerakan aktif dari janin tersebut. Miss Novia pun mulai khawatir dengan janinnya itu. Nah, sebelum lagi video, langkah baiknya klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Nah, Mimin juga menyarankan kepada kawan-kawan semua untuk menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Ya, saat itu Miss Novia pun mulai menyadari bahwa memang akhir-akhir ini janin tersebut tidak berkembang atau tidak
seaktif seperti sebelumnya. Mungkin jika 1 atau 2 hari Miss Rovia bisa memaklumi. Namun setelah Miss Rovia dihadapkan dengan beberapa permasalahan, membuatnya pun merasa jika Jenny itu benar-benar diam. Bahkan dokter pun mengatakan jika Jenny itu tidak seaktif seperti sebelumnya. Apakah ini semua memang menjadi pertanda? Ya, mungkin ada dampak yang akan Novia terima jika ia kehilangan bayinya, yakni dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positifnya memang Novia pun tidak lagi mendapatkan gangguan atau usikan dari Mama Indri serta Hakim dengan embel-embel anak yang sedang dikandung oleh Novia ini. Dampak negatifnya, Novia pun harus kehilangan anak pertamanya untuk selama-lamanya. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin memberikan informasi terbaru mengenai ulasan dan juga prediksi alur cerita sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih. Terima kasih yang sudah bergabung dan bersedia menonton video ini sampai dengan selesai. Dan bagi yang belum klik tombol subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih dan mohon maaf bila kata ada kesalahan kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.